نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وارحمنا بالصالحين اللهم استرعم شيخي عني ولا تذهب باقة علمه مني اللهم استرعم شيخي عني ولا تذهب باقة علمه مني بسم الله الرحمن الرحيم بسند والدنا الحبيب الشيخ الحاج حسن الجعاد حفظه الله تعالى وقبح الله من أراد له سوءا المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Pernah terjadi dialog antara Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, saya sangat beruntung. Beliau mengatakan Rasulullah sangat beruntung karena mendapatkan istri seperti saya, karena saya perawan. Apa kata Sayyidatuna Fatimah? Beliau tidak mau kalah. Lebih beruntung ibu saya Sayyidah Khadijah, katanya. Kok bisa begitu? Karena hanya beliau yang merasakan keperjakaan Rasulullah. Ustaz, boleh enggak orang menamakan anaknya Robi? Robi Rozwandi. Sementara ada seorang ustaz mengatakan bahwa Robi itu artinya Tuhan. Jadi tidak boleh memakai nama Robi Rozwandi katanya. Boleh Robi. Kalau masih ragu, tambahkan mu Robi. Ya, tidak masalah. Robi bukan hanya berarti Tuhan. Robi itu artinya tuan, pendidik. Itu arti Rob sesungguhnya, pendidik. Ya, tergantung kita mengartikannya apa. Allah itu Rabbul Alamin. Bapak kita itu Rabbul Usrah. Ibu kita itu Rabbatul Bait. Ya, dalam Quran surat Yusuf ada yang mengatakan wayasqi rabbahu khamra, memberikan minum, memberikan khamar kepada rabbahu. Rabbahu bukan berarti tuannya, tapi tuannya. Boleh, tidak masalah, silahkan. Mau dikasih nama Robi, silahkan. Apalagi Robi. Kalau ditulis pakai bahasa Arab, Rubi jadinya. Rubi ini nama cewek. Nama cewek kan nama cowok Robi ini. Mau dikasih nama Robin Hood, silahkan. Mari kita Assalamualaikum.